Baik, terima Oke, Bu. kasih ini atas waktunya Pak Nur Soba, Pak Dedi, ya, Pak Satria juga tadi sudah sharingnya, mungkin juga berkenan mendengarkan sharing. Terima kasih banyak. Saya akan bercerita tentang S2 Teknik Informatika di tempat saya. Kebetulan saya mengelola pasca sarjana, Pak. Di Amikom itu punya dua program studi. Yang pertama adalah program studi S2 Teknik Informatika, dan yang kedua adalah program studi PJJ S2 Teknik Informatika. Oke, baik. Mengapa harus S2? Saya rasa Bapak, Ibu, ini ibunya belum kelihatan ya? Ada ibunya nggak ya? Kayaknya Bapak-Bapak semua ini. Ada. Ya, oke, baik. Ibu ada. Baik, mengapa harus S2? Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ya kenapa berada di sini. Yang sudah hadir di sini artinya sudah aware lah bahwa kita harus studi lanjut begitu ya. Tuntutan zaman, kenaikan pangkat ya, ahli di bidang tertentu. Bahkan kalau kita mau jadi dosen sekarang, wajib hukumnya ya Pak, tidak boleh tidak harus S2 begitu ya. Ini berdasarkan dengan undang-undang guru dan dosen yang menyatakan salah satu syarat untuk dosen itu adalah minimal lulusan magister, begitu nggih. Ya ini saya skip aja ini biar cepat, saya rasa sudah tahu. Kemudian untuk S2 Teknik Informatika, Pak, institusi terakreditasi B, kami Amikom itu terakreditasi B, kemudian untuk program studi itu juga terakreditasi B. Ini untuk program studi S2 Teknik Informatika, nggih. Kemudian kami sudah 22 angkatan, Pak. Kurikulum disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, hanya memang kita tidak ada yang program by riset, Pak. Kita semuanya pakai kelas dan ada tesisnya, ya. Kemudian kurikulum didesain untuk mendorong mahasiswa lulus tepat waktu dengan prestasi dan kualitas di atas memadai. Harapannya begitu ya, Pak, ya. Kami set kurikulum itu bisa lulus 3 semester, Pak. Dan mahasiswa kami sudah banyak sekali yang lulusnya 3 semester. Tadi diceritakan Pak Satria, umumnya di Indonesia perguruan tinggi itu yang nyari itu mahasiswanya ya, dosennya dicari susah ya, rata-rata seperti itu. Mungkin saya juga mengalami waktu S3 ataupun S2 begitu ya, gimana hunting dosen itu adalah satu masalah tersendiri. Nah, tetapi mungkin keunggulan kita yang swasta ini adalah kita melayani, sehingga kebalikan begitu. Kita juga kalau dosen itu ngoyak-ngoyak mahasiswa, nyari ngelis tiap hari mahasiswa progresnya sampai mana, itu kita lakukan. Karena kita memang punya program 3 semester lulus. Selambat-lambatnya mahasiswa lulus itu 4 semester gitu ya. Sehingga ini harapannya Bapak Ibu bisa menyandang gelar master itu dalam waktu yang singkat. Kemudian biaya terjangkau, dan tadi itu meskipun waktunya singkat bukan berarti kita seadanya ya Bapak Ibu. Prestasi tetap kita utamakan, kualitas harus kita dukung begitu. Kemudian biaya tadi terjangkau, kalau Bapak Ibu membandingkan dengan studi di luar negeri tentu tidak apa-apanya. Jangankan di luar negeri Bapak Ibu, dengan daftar di TK aja mahalan di TK Bapak Ibu. Kemarin saya masukin anak saya di SD, itu masuk 15 juta Bapak Ibu. Lah ini S2-nya tuh gak nyampe segitu. Bapak Ibu bayarnya gak nyampe segitu gitu ya. Nah ini satu hal yang mungkin kalau Bapak Ibu menanyakan masalah biaya, ini seperti itu. Baik, kemudian kaitannya pengalaman luar negeri itu kami menyadari bahwa itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lulusan luar negeri jelas itu lebih dihargai. Hanya memang effortnya juga luar biasa ya, apalagi di masa sekarang ini COVID ya. Pengalaman teman-teman yang kemarin saat ini juga beberapa dosen di Amikom yang sedang studi S3 di Malaysia, bingung gitu ya, yang sudah terjebak di sana, gimana caranya pulang ya, kalaupun bisa pulang, biayanya sangat besar, ini juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam masa ini. Kalau mungkin dalam masa normal, saya rasa studi ke luar negeri itu bisa menjadi satu. Nah, di Amikom Bapak Ibu, kita juga mendukung, kita bersama dengan luar negeri ya, Bapak Ibu juga bisa merasakan untuk studi di luar negeri dengan program pertukaran mahasiswa Bapak Ibu. Ya, pertukaran mahasiswa, dan itu kita kerjasama, ada yang free Bapak Ibu. Dalam beberapa semester ini kami mengirimkan mahasiswa ke Spanyol mendapatkan pembiayaan dari Erasmus, Pak. Erasmus itu semua transportasi pulang pergi ke Spanyol itu dibayarin, kemudian biaya kuliahnya digratiskan, masih bisa mendapatkan uang bulanan Bapak Ibu, sehingga pulang-pulang itu masih untung gitu ya. Sudah kuliahnya bayarnya di Amikom murah, bisa merasakan ya di Spanyol ya selama 6
bulan begitu selama satu semester, perkuliahan yang di sana diakui di tempat kita, dan kemudian kita juga masih mendapatkan pembiayaan dari situ. Nah, ini yang kelebihan yang ada di tempat kita. Kemudian juga dosen berpengalaman akademis dan profesional. Jadi dosen-dosen kita itu jargonnya entrepreneur, Bapak Ibu, ya. Jadi mahasiswanya itu selain kita dorong sebagai peneliti, akademisi dan sebagainya untuk S2, kita juga mendorong mahasiswa untuk menjadi entrepreneur, ya. Sehingga ini banyak dosen kita itu yang dari punya latar belakang profesional. Nah, bagaimana metode pembelajaran di era sekarang ini, Bapak Ibu mungkin sudah mengenal metode pembelajaran itu ada teacher centered learning, ya, yang cara pembelajarannya adalah begini, ya. Barangkali kita pernah merasakan juga dosennya cerita dengan papan tulis, gitu. Kemudian mahasiswanya tidur gitu ya. Nah, ini yang di tempat kita, di Amikom, kita menerapkan student centered learning yang pembelajaran itu berpusat pada mahasiswa, Bapak Ibu. Ya, jadi situasi diskusi dan sebagainya itu sangat kental ketika kita kuliah, walaupun yang PJJ. Ya, walaupun yang PJJ. Nah, ini juga kita lakukan seperti itu. Kemudian ini adalah webnya Erasmus, Bapak Ibu. Erasmus yang memberikan beasiswa di Indonesia itu yang mendapat 3 perguruan tinggi, Bapak Ibu. Ada Universitas Muhammadiyah Malang, ya, Amikom dan Jogja. Yang lain tuh yang diberikan pembiayaan adalah untuk S1, sedangkan di S2 itu yang diberikan untuk pasca. Sehingga ini menjadi kesempatan besar bagi Bapak Ibu ketika nanti ingin merasakan untuk studi sebagian, ya, sebagian waktu selama 6 bulan itu ke luar negeri. Nah, termasuk dosen-dosennya Bapak Ibu ini juga berpengalaman untuk mengajar di sana. Saya dengan beberapa dosen itu diberikan kesempatan untuk mengajar di Murcia, Spanyol. Kemudian juga ini adalah kelas yang ketiga mengajar di Murcia, ya. Kemudian saya juga ngajar di India, Bapak Ibu, ya. Kami setiap tahun diberikan kesempatan untuk itu. Lalu mahasiswa-mahasiswa kami yang tidak berkesempatan, karena mahasiswa S2 itu kadang bukan masalah kesempatannya, tapi bu, saya itu nggak bisa meninggalkan pekerjaan gitu ya. Ketika ada lowongan mau ke Spanyol pun itu saya nggak bisa meninggalkan pekerjaan. Tapi bagaimana saya bisa merasakan suasananya? Saya bisa merasakan dosennya kalau ngajar bagaimana? Nah, ini terjadi pertukaran. Jadi di Amikom pun kita menghadirkan dosen-dosen yang dari Spanyol, dari London untuk mengajar di tempat kita. Ini ketika mahasiswa kita berangkat ke sana. Ini ketika dosen dari Murcia, ya, karena saya mengajar di sana, kemudian gantian mereka yang balik mengajar di Amikom. Oke, untuk akreditasi ini bisa dilihat, ya, untuk universitasnya kita akreditasinya B, kemudian untuk S2 Teknik Informatika kita akreditasinya juga B, yang berlakunya sampai tahun 2021, ya, 2021, dan insya Allah perpanjangan sekarang otomatis sehingga kita tidak perlu khawatir dengan itu, ya. Oke, kemudian seperti saya sampaikan tadi, kami mendorong mahasiswa lulus tiga semester, ya. Tapi bukan berarti tiga semester itu nggak ngapa-ngapain begitu ya, tiba-tiba dapat ijazah. Kita ingin selama tiga semester itu dioptimalkan untuk bisa berkarya. Nah, salah satu Bapak Ibu kalau tahu film Battle of Surabaya, ya, ini mendapatkan lebih dari 40 penghargaan internasional, itu karya dari mahasiswa kami. Jadi produsernya, ya, sutradaranya itu adalah mahasiswa pasca. Oke, kemudian ini salah satu mahasiswa kami juga, ya, mendapatkan penghargaan internasional di APICTA, ya, dengan produknya kacamata dan sepatu untuk orang yang tidak bisa melihat, ya. Kemudian ini juga mahasiswa kami terpilih juara satu di China di Asia Pacific Youth Leadership, ya, tahun 2018. Ini mahasiswa pasca juga. Ini juga mahasiswa pasca, ya, memenangkan World Invention Creativity Olympic, ya, ini di Korea Selatan. Kemudian ini banyak, ini mahasiswa ini memang senang lomba, ya, jadi ini kejuaraannya banyak sekali. Kemudian ini mahasiswa yang lain, ya, ini mendapatkan pendanaan dari pemerintah untuk CPBT itu sekitar 215 juta. Bayarnya di Amikom hanya beberapa, tapi dapatnya banyak banget gitu, ya. Kemudian ini prestasi mahasiswa kami yang lain, ya, ini ada beberapa yang lain, ya. Jadi kami mendorong, memang mengkondisikan Bapak Ibu untuk mahasiswa itu untuk berkarya. Seperti saat ini di Pasca kita sedang mendorong mahasiswa untuk lomba pembuatan video tentang karyanya. Kemudian juga kita buka yang nasional namanya Amikom ICT World. Di situ kita akan nangkap apa-apa kompetensi, apa potensi-potensi dari mahasiswa yang bagus kita poles, Pak. Kita punya inkubator, kemudian ini bisa disalurkan ke
lomba-lomba yang di tingkat yang lebih tinggi. Disupport oleh Amikom, didanai oleh Amikom, mau berangkat sampai ke ujung dunia pun itu disupport oleh Amikom, ya, dibiayai full oleh Amikom. Nah ini mungkin antara pembiayaan yang dikeluarkan Amikom dengan SPP Bapak Ibu itu kebanyakan biaya yang dikeluarkan oleh Amikom gitu ya. Nah kita punya konsentrasinya itu ada tiga Bapak Ibu, ada informatik dan entrepreneurship, business intelligence dan animation ya. Kalau yang berangkatnya dari sosial mungkin karena kita buka untuk semua program studi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nggak harus dari IT, boleh dari matematika ada ya, kami yang dari manajemen juga ada ya. Biasanya teman-teman yang dari sosial akan mengambil yang informatik dan entrepreneurship, walaupun yang dari IT pun juga banyak yang ngambil ke sana. Ini arahannya lebih ke pengelolaan IT ya, bagaimana kita mengelola IT, sedangkan business intelligence ini terkait dengan algoritma-algoritma yang lebih mendalam ke IT-nya ya. Kemudian ini untuk animation. Ini mata kuliahnya Bapak Ibu nanti juga bisa, nanti saya share, kemudian juga bisa dilihat di web kami. Oke. Kemudian yang berbeda Bapak Ibu dengan perguruan tinggi yang lain di Indonesia, kami memberikan pilihan untuk tesis itu Bapak Ibu ada 4 jalur ya, 4 jalur. Yang jalur pertama itu jalur yang pada umumnya perguruan tinggi yang lain ya, pakai pendaftaran judul tesis, seminar proposal, laporan tesis, publikasi dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa teman-teman kita, mahasiswa kita itu potensinya ada yang berbeda-beda. Ada yang hebat di nulisnya, ada yang hebat punya karya tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis. Nah, ini kita fasilitasi semua Bapak-Ibu, sehingga kita punya 4 jalur untuk penyelesaian tesis. Ya. Yang pertama jalur umum, yang kedua jalur jurnal bereputasi. Ya. Ada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dari semester 1, saya senang nulis Bu, saya suka membuat publikasi, tapi saya nggak suka membuat laporan yang tebal-tebal, maka bisa dengan dua paper jurnal di jurnal bereputasi atau salah satunya di conference yang terindeks itu, maka dia bisa mengemas ini menjadi satu tesis ya. Bisa pakai jalur lomba Bapak Ibu. Tadi ya, kenapa mahasiswa kami banyak yang juara internasional, karena ketika mereka berkarya diikutkan lomba, itu hasil lombanya bisa kita jadikan sebagai tesis Bapak Ibu, sehingga mereka punya semangat yang luar biasa untuk menyelesaikan itu ya. Oke, nah ini syarat pendaftaran saya rasa bisa dilihat, kemarin linknya sudah saya tunjukkan ya. Kemudian untuk biaya perkuliahan seperti ini, tetapi untuk semester ini karena kita tahu kondisi COVID ini luar biasa ya, sehingga satu semesternya itu, ini yang kelas AP ya, maaf, yang PJJ-nya belum saya masukkan di sini. Sekarang yang semester ini kita bagi jadi dua Bapak-Ibu, jadi bisa dicicil dua kali. Ya, pada saat registrasi UTS, UAS, begitu. Sehingga besarannya ketika Bapak-Ibu gabung dengan kami, itu tidak perlu membayar 10 juta, 11,5 juta, tapi cukup 5 juta aja. Padahal kemarin saya masukkan anak saya SD itu 15 juta Bapak-Ibu. Sehingga memang S2 ini lebih murah daripada sekolah SD begitu ya, apalagi sekolah luar negeri. Jelas ini jauh lebih murah. Oke, ini seperti itu. Kemudian pendaftaran bisa dari rumah saja ya. Bapak Ibu bisa online, link-nya sudah ada. Terus Bu, kalau kendala kami nggak bisa meninggalkan pekerjaan. Kalau kuliah ke Jogja, apalagi COVID nih, ya menantang sekali kalau kita mau ke sana. Maka Bapak Ibu bisa ikut program PJJ. Di tempat kami tadi sudah saya sampaikan, kita punya program studi yang kedua yaitu PJJ S2 Teknik Informatika. Nah, PJJ ini Pak Bu, kami itu baru 1 tahun ya. Izinnya keluarnya itu tahun kemarin bulan Juli yang diserah terimakan pada kami ya. Tetapi sebenarnya kami sudah punya pengalaman untuk mengelola ini dari tahun 2013 Bapak Ibu, 2014 tepatnya. 2014 karena kami itu bekerja sama dengan Aptikom ya, menyelenggarakan PJJ mata kuliah dan mahasiswanya itu sudah banyak ya, tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini yang membuat kemudian kami akhirnya dipanggil ini oleh Pak Menteri ya. Jadi beliau itu sudah sering bercerita kalau PJJ itu berarti Amikom, karena kita tahu bahwa pemerintah sedang menggalakkan PJJ begitu ya, memberikan contoh PJJ itu lah Amikom dan seterusnya. Ini beberapa kali pernyataan dari Pak Menteri sebelumnya, Pak Nazir. Nah, kemudian pada bulan Mei 2018 kami dipanggil untuk mengikuti pameran PJJ se-Indonesia ya. Dan dari banyak peserta di situ termasuk ada UI, ada UGM, ada macam-macam, beliau menyampaikan manggil stafnya, PJJ yang benar itu seperti yang dilakukan oleh Amikom, yang full online. Nah, ini adalah pernyataan yang sangat berarti bagi kami bahwa yang kami lakukan ternyata itulah yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, waktu itu kemudian ditindaklanjuti kami diundang untuk audiensi.
terkait dengan pelaksanaan PJJ mata kuliah di Amikom yang kerjasama dengan Aktikom. Dan pada audiensi itu kami diperintahkan, ya ini wajib hukumnya diperintahkan untuk membuka program studi PJJ. Sehingga dari situ kami mengusulkan, Bapak Ibu, ini adalah proses ketika visitasi, ya kami menunjukkan fasilitas yang di tempat kami. Salah satu syarat untuk bisa membuka program studi PJJ itu harus punya namanya USBJJ, Unit Sumber Belajar Jarak Jauh. Nah, karena kami akreditasinya adalah B, kami dibatasi 3, Pak. Ya, kami dibatasi hanya 3 wilayah USBJJ-nya, maka kami pilih di Tangerang, Makassar, dan Bali. Tapi karena ini waktunya sangat mepet waktu itu, karena akan ada perubahan peraturan, ya kami harus masuk sebelum peraturan itu keluar. Saat ini PJJ itu syaratnya akreditasinya A, Bapak-Ibu. Sekarang syaratnya A. Jadi kalau B itu nggak bisa membuka program studi PJJ, tapi kami karena membuka sebelum peraturan itu ada, sehingga kami bisa masuk. Dengan waktu itu dibatasi 3 USBJJ. Tapi karena mepet, akhirnya yang kami proses itu 2, Bapak-Ibu, di Makassar sama di Tangerang. Makanya kami punya 2 USBJJ di sana. Apakah kuliahnya di sana? Enggak. Kuliahnya itu bisa dimanapun di seluruh Indonesia, termasuk dari rumah Bapak-Ibu masing-masing itu bisa. Hanya secara administratif, karena syarat tadi punya USBJJ, maka kita buka di 2 tempat itu. Apakah boleh buka di Wijida? Boleh. Jawabannya boleh. Kapan? Setelah akreditasi, reakreditasi. Kami 1 tahun nanti per bulan Agustus, nggih, karena pembukaan itu kan kita buka semesternya itu bukanya sampai Agustus, maka September kami akan mengajukan reakreditasi, sehingga setelah ini disetujui, kami bisa membuka USBJJ itu bisa dimanapun termasuk di Wijida. Nah, kalau di Wijida ini sudah ada, tentu akan sangat mudah bagi kita untuk proses administrasinya. Hanya saat ini, ketika Bapak-Ibu daftar, ya karena belum ada administratif untuk SBJJ di Wijida, maka Bapak-Ibu harus memilih salah satu di Tangerang ataupun di Makassar, walaupun pelaksanaannya bisa dimanapun. Oke, ini adalah ketika visitasi ini mungkin Pak Nur Soba ini, kalau nanti mau gabung dengan kami untuk menjadi USBJJ, itu divisitasi Pak, termasuk di USBJJ-nya. Apa kesiapannya memang layak atau tidak, itu nanti akan dilakukan visitasi oleh tim PJJ Dikti. Oke, okay. Ini saat ini kita sudah terdaftar di jdih.ristekdikti.go.id. Itu adalah produk hukum dari Ristek Dikti. Okay. Nah, saat ini Bapak-Ibu nanti bisa lihat kalau searching di sana, program studi S2 Teknik Informatika itu yang ada adalah di Amikom, Bapak-Ibu. Yang lain tidak ada. Semuanya yang di sana adalah kebanyakan UT. UT untuk program studi lain. Sehingga memang kita menjadi program studi S2 Teknik Informatika pertama, ya PJJ. Dan mungkin saat ini masih satu-satunya. Oke. Kemudian ini adalah izinnya, nomor izinnya ya. Di sini tersebutkan, ini adalah proses ketika pemberian izin. Nanti Bapak-Ibu kalau mau mirsani saat pemberian izin, bagaimana pernyataan dari Ketua Dikti, ini ada link YouTube-nya, nanti bisa saya share di grup. Kemudian, bagaimana proses belajarnya? Ya, ini PMB kami lakukan secara online, Bapak-Ibu. Secara normal, ini setelah Bapak-Ibu masukkan berkas, nanti akan ada tes yang dilakukan di USBJJ. Ya, kemudian ada wawancara. Tapi karena kondisi COVID, khusus periode ini ditiadakan ya tes di USBJJ-nya. Jadi kita hanya wawancara online. Nanti akan ada tanya jawab terkait dengan dokumen administratif Bapak Ibu, kemudian juga motivasi, kemampuan, pengalaman dan sebagainya itu nanti akan dilakukan dengan model wawancara. Jadi Bapak Ibu tidak usah kemana-mana, sampai dengan registrasi itu tetap di tempat Bapak Ibu, tidak harus datang ke Jogja. Ya, sebelum perkuliahan ada registrasi, ada pembekalan mahasiswa baru. Kalau kondisinya normal, saya akan mengundang Bapak-Ibu semua untuk datang ke Amikom untuk apa? Biar kita tahu ya, Bapak-Ibu, biar tahu tempat kuliahnya itu seperti apa, sehingga merasa menjadi keluarga. Tapi karena kondisi sekarang seperti ini, maka pembekalan mahasiswa baru juga kita lakukan secara virtual, secara online. Ya. KRS online, kuliah online, UTS, ini normally Bapak-Ibu juga akan nanti ujiannya di USBJJ, tapi karena kondisinya sekarang ini, ya online lagi gitu ya, semuanya online ya. Oke, pembimbingan sampai dengan ujian tesis itu dilakukan secara online. Yudisium online, ya ada career day, ini sunnah hukumnya Bapak-Ibu, setiap sebelum wisuda kami menyelenggarakan career day ya, untuk membekali mahasiswa terutama yang di 3S1, bagaimana nanti setelah lulus begitu ya. Kemudian ada wisuda, ini biasanya di Jogja, kita selenggarakan di Jogja, tapi tampaknya akan juga dilakukan online kalau ini dalam waktu dekat ini. Ya. Oke, jadi seperti itu. Oke,
Perkuliahannya bagaimana? Standar Dikti, SN Dikti tetap kita patuhi, Bapak Ibu. Ya, kita punya 16 minggu, ya, 16 minggu sesuai dengan SNPT ya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6 minggu online pakai seperti ini, Bapak Ibu, pakai Zoom dengan dosen, ya. Kemudian 4 minggu tatap muka online dengan tutor. Tutor itu nanti bisa dari daerah, termasuk dari Wijida, dari Makassar atau yang manapun itu nanti bisa di bawah kendali dosen utamanya. Kemudian ada 4 minggu itu diskusi di forum, ya. Kemudian 1 minggu UTS dan 1 minggu UAS. Kita menggunakan LMS, Bapak-Ibu, semuanya sudah disiapkan di sana materinya, termasuk video-video sudah kita siapkan, ya, dilengkapi dengan kuis dan sebagainya, sehingga Bapak-Ibu kalau misalnya, wah tadi pas kuliah online-nya buku ini saya kelewatan, jangan khawatir, itu bisa dilihat nanti videonya, penjelasannya, segala macam itu di LMS-nya. Oke, ini adalah contoh sesi online-nya, ya, sesi online mahasiswa bisa dari mana saja, bahkan yang terpaksa, Bu, saya masih dalam perjalanan, saya di kereta, ya, itu masih boleh asal bisa konsentrasi, ya, bisa tetap mengikuti. Nah, ini seperti itu, jadi tidak harus Bapak-Ibu ada di Makassar atau di Tangerang atau dimanapun, bisa dilakukan dimanapun. Oke, kemudian ini adalah normally ujiannya, tetap diawasi, online tetapi diawasi ya, tetapi karena kondisi COVID ini, maka kemungkinan untuk semester ini UTS pun secara online. Di mana daftarnya ya, Bapak-Ibu nanti bisa saya berikan link, kemarin juga sudah saya share ya, jadi nanti Bapak-Ibu bisa lihat di sana persyaratannya. Oke, barangkali itu sementara penjelasan dari saya, mungkin akan lebih lengkap dengan tanya-jawab, oke? Silakan, monggo Pak. Ini saya stop share dulu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Kusrini, luar biasa ini ya. Semakin bersemangat lagi saya. Silakan kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya mengenai program ini. Untuk Amikom, silakan. Monggo, silakan yang mau bertanya. Ada yang mau chat mungkin kalau malu ngomong, silakan. Mix. Yang tadi Bu, kecepatan Bu, yang ya, diskon 50% bisa ke poin ayo. Ya, biasa. Masalah duit-duit. Masalah duit-duitan. Diskon 50% tadi dari angka yang mana tadi ya? Oke, baik. Jadi angka akhirnya berapa? Kan gitu kan. Oke, baik. Saya share screen perhitungan di Excel ya, Pak. Wah, ini kalau udah hitung-hitungan nih enaknya di Excel, Pak. Oke, okay. Ini Pak untuk perhitungan kelas A, B dan juga PJJ ya. Kalau yang sebelumnya kan tadi yang di slide itu kan 10 juta Pak. Ini kan sebenarnya satu semester nih. Ini pertama tadinya itu 10 juta Pak. Ya, tapi karena ya, kondisinya tidak mungkin kan, jadi memang kita bagi-bagi jadinya seperti ini. Totalnya 29 juta, kalau saya rata-rata per semester, totalnya segini. 8.300. Rata-rata per semester, tapi pembayarannya itu dicicil satu semester dua kali. Baik. Yang dibayar pada saat registrasi berarti nanti angkanya AB sama PJJ ya? Ya, ini kalau AB ini adalah kelas, bukan Pak, ini pilihan kelas. Oh, yang jurusan tadi, konsentrasi. Ya, ya, jadi yang MTI, yang program studi S2 Teknik Informatika yang reguler tatap muka, itu kita bagi dua kelas Pak, ada kelas A, kelas B. Kelas A itu adalah yang kuliahnya hari Senin sampai Kamis, yang B itu kuliahnya hari Jumat jam 1 sampai sore, dan hari Sabtu. Kalau PJJ berarti yang full online. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya berarti, kalau tadi ada yang online, kemudian ada yang harus ke Jogja, otomatis dia sistemnya nanti situasional ya Bu ya? Mengikuti perkembangan kondisi COVID ini semua.
Apabila dia akan berjalan normal, maka kita akan terus berangkat ke Jogja, gitu ya. Ya, yang ini tadi. Okay. Baik. Jadi kalau misalnya situasinya masih COVID, kita tidak harus berangkat seperti itu kan ya, Bu? Tergantung pilihan kelas, Pak. Kalau Bapak ada terimanya online selamanya ya? Ya, yang PJJ itu online selamanya, karena program itu memang dibuat untuk yang online. Program studi PJJ itu memang online selamanya. Kalaupun nanti akan ada offline, itu hanya saat UTS, satu semester itu hanya sekali, Pak. Dan itu datangnya boleh milih, mau di Makassar, di Tangerang, atau di Jogja. Atau nanti kalau wisuda, kalau September kami bisa mengajukan akreditasi, katakanlah Oktober, November keluar, katakanlah, berarti nanti wisuda bisa masuk sebagai USPJJ, nanti cukup di wisuda saja. Begitu, Pak. Berarti kalau satu semester, satu UTS, berarti ya setahun dua kali berangkat lah teman-teman ya semua. Ya. Biar teman-teman bisa bikin budget juga. Ya. Sama tahu yang dari Papua. Tapi itu, sekali lagi itu kalau kondisinya normal. Kalau kita masih COVID seperti ini, UTS-nya pun kita buat online sehingga tidak perlu ke Jogja. Ya, iya betul-betul. Karena rapid-nya aja lumayan. Iya. 1,5 juta. Iya. Ada yang bertanya lagi? Bagi yang sambil bekerja, apakah memungkinkan mengikuti perkuliahan di luar hari dan jam kerja di luar pukul 8 sampai pukul 17? Perkuliahan kita itu kita set jam 15.10. 15 WIB, Pak. Berarti kalau itu jam 16 ya. 16 sampai 4 sore. Iya, 16 sampai 18. Selama 2 jam, kurang lebih 2 jam. Ya, kalau 16 berarti sampai 18 ya. Yang kerja pasti bisa nyusul, teman-teman. Ya, ya. Ya, kalaupun bekerja kan bisa misalnya dibuat shift lah atau apa gitu. Harapan kami sore itu semua pekerjaan sudah selesai. Kalau kita ambil di pagi atau siang, itu kan jam pelayanan. Mungkin sulitlah bagi kita untuk bikin, gitu kan. Tapi kalau kita selenggarakan malam juga, ini tantangan tersendiri bagi kita yang keluarga dan sebagainya. Sehingga ini kita ambil waktunya di jam 16 sampai jam 18. Itu. Baik, terima kasih Bu Sri. Informasinya. Silakan teman-teman jika masih ada yang bertanya, kita masih punya waktu 10 menit di sini. Ya, masuk menjelang maghrib. Atau ada yang ingin bertanya Pak Satria juga tadi, silakan. Bu Nurli tadi mau nanya nih. Enggak ya. Yang lain? Tidak ada pertanyaan. Oke, baik, kalau sudah jelas tidak apa-apa, nanti informasinya bisa saya share di grup Bapak Ibu, dan ketika Bapak Ibu nanti tiba-tiba ada yang hal yang ditanyakan bisa disampaikan di grup lagi. Oke, terima kasih teman-teman, beri aplaus dulu untuk dua narasumber kita ya, dari Pak Satria dan Bu Kusrini. Terima kasih informasinya, untuk nanti lebih lanjutnya kita. Sambil bekerja tapi ingin lanjut S2, ambil PJJ Amikom aja. PJJ atau Pendidikan Jarak Jauh merupakan program pendidikan tinggi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi. Mahasiswa tidak perlu hadir secara fisik di kampus, tapi tetap dapat mengikuti kuliah online yang berkualitas. PJJ S2 Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta mendapatkan izin dari Kemendikbud dan merupakan program studi PJJ S2 Teknik Informatika pertama di Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 4 tahun mengelola PJJ mata kuliah bersama Aptikom, menjadikan program studi PJJ S2 Teknik Informatika sebagai program studi PJJ unggulan di Indonesia. Pada program studi ini, mahasiswa dapat lulus dalam 3 semester aja loh, dengan berbagai pengalaman publikasi dan kompetisi. So, tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami. Informasi lanjut dapat dilihat di mti.amikom.ac.id.